terbentang di Gampung Jelikat, Kecamatan Blangmangat, Lok Semawi. Waduk Jelikat tak ubahnya oase. Jika akhir pekan tiba, maka Anda akan mendapati pengunjung mengalir ke tempat ini. Mengusung konsep wisata air yang dipadukan dengan taman-taman cantik, Waduk Jelikat cocok untuk wisata keluarga. Sebuah taman bunga dengan menara dalam balutan cat warna-warni menyambut pengunjung di pintu masuk. Selain wisata keluarga, destinasi wisata ini juga millennial friendly. Hal ini karena tempat ini menawarkan spot-spot foto yang sayang jika tak diabadikan. Jika menyukai suasana pedesaan, rumah Aceh di seberang taman menanti untuk disinggahi. Kawasan ini terlihat asri dengan keberadaan rumpun bambu yang memagari sisi jalan. Ayunkan langkah menapaki tangga yang akan mengantarkan Anda menuju waduk. Warna-warni bebek dayung membawa pengunjung menikmati Waduk Jelikat dari dekat. Sementara di atasnya, sebuah jembatan gantung juga ramai oleh pelintas. Serambi TV beruntung karena saat menyambangi Waduk Jelikat, bunga lotus sedang bermekaran. Bunga yang juga dikenal dengan nama teratai menutup sudut waduk dengan keindahannya. Dari Lok Semawe, Nurul Hayati, Serambi on TV.